Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Era. Putri Sara dituduh seronok bercuti guna duit Yusof Haslam. Putri Sara Liana baru saja selesai menunaikan ibadah umrah dan bercuti ke Dubai baru-baru ini, akan tetapi terdapat individu dipercayai ahli keluarga Ira Khazar yang menggunakan nama Naim Khazar menuduh Putri Sara menggunakan duit bapa mentua Dato' Yusof Haslam bagi membayar peguam untuk kesnya bersama suami Samsul Yusof. Berdasarkan screenshot, Putri Sara Naim mengatakan pelakon tersebut bukanlah seorang yang kaya seperti ramai sangkakan. Naim mengatakan duit guaman yang digunakan oleh Putri Sara selama ini dibayar oleh Yusof Haslam dan disebabkan itulah penerbit tersohor berusia 69 tahun itu menangis. Putri Sara membalas tuduhan individu berkenaan dan menjelaskan tiada sesiapa pun yang menampung kos guamannya melainkan dirinya sendiri berdasarkan hasil kerja kerasnya selama ini bagi menuntut hak sebagai seorang istri.